240.000 guys. Kalian bisa dapat baju yang branded ini banyak. Hampir sama dengan Uniqlo tapi lebih tebalan sedikit panel ini. Ya, tuh tengok panel. Iyalah. Kita tengok ya, ini jaket semua guys. Harganya berapa nih? Nah, jaket semua. Salah sama kita. Kita tengok. Aku cari kau. Ketemu dia. Cari kau. Oh, ketemu dia Prayogi di sini guys. Cari yang tidak ada. Mana ini? Mari. Ayo. Gimana, Bu? Pertama pertama kali kau keliling di pasar pagi. Bawa tuh ya tuh. Di pasar pagi. Enak kan? Wah, aku sumpah. Dek. Kok ngantuk dah, Dek? Mana aku? Aku tadi satu lagi pi di motor ya? Iya. Kau tinggal aja tadi. Kau saya ikut. Ih, ambulan. 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 Mencari yang murah malah dapat yang paling mahal. Kemana awaknya pergi? Okay guys, karena abang jatuh, bang. Udah capek beli-beli baju, mau makan dulu. Adek, kan dulu dek. Jadi ceritanya tadi aku kan masuk ke toko second ini. Jadi aku tawar tadi tak mau abangnya. 80 tak mau dia, jadi dia mau 100.000. Jadi aku mau balik lagi, kira-kira dia kasih tak ya? Apa mukanya judes, apa marah, bagaimana ya? Tengok aja nanti. Tadi kan nawar, terus pergi, untung-untung dipanggil kan, rupanya tak dipanggil. Nah, nanti balik lagi, kalau dikasih syukur, tak dikasih syukur. Oke, kita tes ya. Kita tengok ya, abangnya marah. Berapa tadi? Usaha celana itu 2. Sabar kah? Itu celana tuh. Itu di belakang kau celana nih. Selera abang satu kan. Oh, tadi selera dia tuh tadi. Aku yang panjang. Itu celana tuh lelaki itu berapa? Iya, sebelah sana di sini aja tuh. Tuh yang berkaret tuh tengok. Ini loh nih. Nih. Nih belakang kau nih. Warnanya sama. Bukan ini. Ini cowok, itu cowok. Sama warnanya. Itu aja buat tengok. Nah, yang sini cewek. Ini loh. Itu pendek betul itu mah. Enggak pendek betul itu kan. Panjang. Pas itu sama Bang. Yang mengarit tua. Itu ngomong. Ini malah pendek, itu malah panjang. Ini lebih bagus lo Kakak. Kakak ini. Ah. Abang pun yang bagus kok. Kakak selalu kecil ini. Cukup duit aku. Berapa kurangnya? 30 lah kurangnya. Ya udah, bungkus. Apa? Bapak aku. Berapa kita buat, Kak? Bagus. Bapak aku. Sebutkan bagus. Aja, Kakak. Kau itu aja, Kak? Kakak sebutkan aku apa? Aku sana tadi 1. 5. Sudahlah. Oke, tambahin lagi biar banyak. Apa 130? Banyak. 135. 30 lah. Ini 5.000 tak mau kurang. Jin, 1.000 paling murah. Nanti aja lah celananya. Hah? Tak cukup biar aku. Ya udah kurangin 5.000. Sudah pulang kan? Coba. Baru 2 nih mak-mak nih, kalau 3 pening Pak Labang. Pening ya Bang ya. Mantap, laris manis. Kalau mau belanja tempat abang ini aja nih. Oh ternyata. Yang paling ujung. Baik, dia tidak marah. Dia
ramah. Iya. Kirain aku nanti dia marah, aku balik lagi. Iya, ya Bang. Ya selama emak merajuk kan Bang. Nih tok. Ini tendanya yang di ujung sekali dekat jembatan. Nah, ya Bang, kasih Bang. Coba. Mana yang merah ini ya? Iya. Ini gimana nilai tadi? 40 panel, guys. 40, 35 kakak. Panel yang di atas 735 kalau panel. Oh, memang Aan koncek balado nih. Asik dia aja dari tadi yang beli. Asik di aku. Kau tak ada milih. Beli terus kau. Oh lah banyak kak. Bondro tenang. Anak-anak. Tunggu kak. Maaf ya kak ya. Kak, awas lewat, lewat. Mobil lewat. Ya. Halo guys, akhirnya dapat juga. Morotin dia. Awas kau lagi kau ya. Morotin dia. Ada satu lagi situ. Ada balik kau. 215. Belilah baju kau. Nanti kau menyesal pula kalau tak beli. Macam mana aku mau milih gendong anak kau nih, penat aku. Sini. Ini 30. Lah 25 ya. Ah. Lagi lah. Iya udah kurang ini. 25. Udah kurang kali pun 15 ke. 15 belum ada. Aku barang baru bongkar belum dapat 15 deh. Iya. Oke okay, guys. Kita unboxing hasil kita beli tadi di pasar second. Apa aja yang kita dapat? Panas-panasan di pasar second jodoh. Kita dapat 3 kantong unboxing yang harganya 10 guys. Oke guys, ini dia. Hanya 10.000 dari Neck ya guys. Hancurkan. Asli. Harganya hanya 10.000. Beruntung kali aku beli ini, Wak. Tuh belakangnya. P Ronaldo P. Bahannya tebal. Bahannya tebal, warnanya masih baru. Cinta kali ini. Nih, Uniqlo asli guys. Hanya 10.000. Aduh. Oma. 10.000 guys. 10.000. Terus ini lagi. Nah. Tuh kecilan dah sama kau tuh. Arsenal. Arsenal. Neck juga neck. Arsenal. Baju bola. Aduh. Ini loh. Tuh. 10.000 guys, warnanya masih cantik. Kalau ini sudah lah, ini memang 10.000, tapi aku suka karena warnanya masih bagus. Bahannya tebal. Bahannya juga tebal. Lembut. Catnya juga masih bagus, tidak retak-retak. Oke. Okay. Ini 10.000 juga. Aku nangin bola. Jauh-jauh orang dari NASA, dari luar angkasa, sampai ke Batam. Ini cuma 10.000, bukan baju ini. Twitter hoodie, guys. Pegang. 10.000. Ini. Mari kita coba. Iya. Cuma 10.000. Percaya atau tidak, silahkan datang sendiri ke Batam ya. Tepatnya di Jodo. Ada lagi satu tempat di Apiari, itu memang super branded. Apiari Batu Aji. Next time nanti kami ke sana ya. Tapi tidak sekarang. Tuh. Guys, belakangnya oke banget kan. Dan aku mendapatkan celana pendek pas sekali dengan aku. Ini harganya 30.000. yang ini aku rela untuk balik lagi. Uniqlo guys. Oke, aku coba langsung ya. Biarlah. Okay. Mantap. Ini guys, aku dapatkan dengan harga
Rp30.000. Gimana guys, murah kan? Warna masih mantap guys. Nah, ini satu lagi guys. Ini mereknya panel. Ya, bukan panel LED. Ini mereknya panel. Bahannya hampir sama dengan Uniqlo. Apa namanya sih? Uniqlo. Hampir sama dengan Uniqlo, tapi lebih tebal sedikit panel ini. Ya, tuh tengok kan. Iyalah. Belilah terus, belilah terus. Mentang-mentang mau balik kampung, beli semua. Kau ya. Nah, ini buat anakku, Uniqlo juga. Tuh. Hanya 20.000. Ya Allah, aku bawa kau nanti ke toko Uniqlo di Green Mall Batam ya. Kalau kau tak percaya mungkin kaget-kaget kok harganya. Iya, satu aja dapat blus. Nah, guys, ini ya karet Vanessa Angel. Mama. Harganya cuma 15.000. Mama. Jadi kalau buat yang penasaran silahkan tinggalkan komen kalian ya, komen kalian sebanyak-banyak. Bang, di mana tokonya? Videoin tokonya, penjualnya langsung. Jadi kalian tinggal tuju aja. 240.000 guys. Kalian bisa dapat baju yang branded ini banyak.